Lemes banget gue pagi ini. Terus ke Surabaya. Bapak bayo, repo. Ayo ayo pepe payo. Papa. Aku kok cuma gituin enggak semangat, aku butuhnya dipeluk. Papa yo. Repo. Mau sama yang mana dipeluknya? Heeh. Mm-hmm. Yang ini. Ada Aci. Enggak tahu. Hai guys. Ada Aci. Sorry ini emang enggak jelas. Kita udah di bandara mau ke Surabaya. Ini kota kedua yang ada vlognya nih. Kayak Basen udah nyampe duluan kemarin karena dia ada acara. Hei, gak goyam. Apa? Obor. Lagi Basen lagi mandu karaoke di Malang. Iya, udah duluan dia kemarin. Udah duluan. Kita sisanya nyusul. Kita langsung jalan. Let's go. Ini dia rombongan kita, guys. Salam. Kalau gue cocok ya. Kalau Basin yang nggak cocok ya. Basin belum nggak salah. Kita lagi mau meliput khusus untuk Terminal 3. Nah kebetulan ini Terminal 3 adalah terminal internasional dan gate-nya jauh banget di bawah. Ada beberapa gate yang memang panjang banget gitu di bawah. Ngapain? Tadi ngapain? Diri doang. Hah? Diri nungguin kalian. Bisa loh, orang sampai geser. Duduk itu bang. Iya, dia panik. Panik dia langsung geser dikit dia. Eh, 17 mana ya? Jauh. Istirahat dulu ya, nggak kayak kemarin balik papan. Selamat pagi, capek Bapak dan Ibu yang terhormat. Surabaya. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok, baik dari rokok konvensional maupun rokok elektrik. Nomor penerbangan Surabaya. KA304 dengan... Sudah sampai. Benar, kita sudah sampai di Surabaya. Setelah penerbangan 1 jam ya. 1 jam 18, kayaknya 19 ya. Pokoknya tuh kalau nggak 18 menit atau nggak 19 menit gitu. Ternyata 21. Salah. Aduh, gue tadi sebenarnya mau tidur cuman kecepetan. Nggak kecepetan sih. Serba salah. Kaleb! Kaleb nih. Kok lo kayak lemas gitu sih? Serba salah ya? Lo kalau flight jauh pengennya cepet nyampe. Flight deket kayak, aduh anjir lagi enak-enaknya nih gitu. Jadi maunya apaan sih? Jadi buat landing aja. Gua habis buat makan nasi kuning. Kena apel jus apa dulu sih stop sih. Hey, selamat siang. Udah nyampe kita di Surabaya. Terlihat gua sangat amat semangat dan enggak ngantuk ya. Oh. Gila gua ngantuk banget, capek. Tapi gimana pun harus tetap semangat karena ini harinya TBA manggung di Surabaya. Kita pernah waktu itu manggung di kita udah pernah kesini tapi nggak jadi manggung. Sekarang kita kesini jadi jadi manggung nggak ntar malam, jadi manggung nggak nanti malam mau rawan kalkulator lagi tau nggak. Cool banget beli apa sih beli lagi apa? Dong sekali lagi banget. Akrab dari kapan cok? Kesia udah landing? Apa? Kesia udah dari kemarin. Boong. Kesia never kah? Kemarin? Enggak tahu, enggak tahu. Ah bokis lo. Saya lo Riz. Akrab. Manggil mas atau umurnya 25. Ini manggil Riz aja. Canda ya. Canda Riz. Yuk. Riz. Kemarin Yono. Sekarang Pak Sony. Tony. Oh, Pak Tony. Yes. Tony. Masih nge-skate, Pak? Tony Hawk. Tony Hawk. Masih suka jadi robot Tony Stark. Oh, itu idola saya. Wow! Tony Wako ya. Sony.
Canda, kita suka bercanda ya Pak. Sama. Jangan dibuati ya Pak. Sama. Biar apa itu namanya bonding Pak. Biar kita akrab. Jadi kegiatan kita di Surabaya hari ini kita bakal. Tadinya kita mau langsung ke venue, cuman kayaknya kalau kita lihat waktu kita masih ada waktu buat ke hotel narok-narok barang dulu. Jadi kita mau ke hotel dulu narok-narok barang, ya raba-raba dikit. Baru kita ke venue untuk ngecek-cek dikit-dikit tipis-tipis. Baru kita makan siang om ya? Ya, ini makan siang udah diboxin. Oh, oke. Okay, diboxin jai. Makan. Oh, wow. Jam 12 udah siap. Di wow. Di backstage. Iya, abis backstage sudah dikasih. Ais, abis backstage di backstage sudah ada Sinjai. Abis Sinjai terbaik sih. Abis itu kita istirahat guys, karena kita buat prepare. Ih, berenang seru sini. Nggak, tapi kalau kondisinya sepanas ini berenang skip sih. Nggak, dia kalau berenangnya nggak kayak yang kemarin, indoor. Oh gitu. Indoor. Ada. Amin. Ada AC-nya. Nggak, ini udah mulai melebih-lebihkan nih, udah nggak jelas. Aduh. Jadi memang Surabaya panas ya, Pak Tony ya. Agak sedikit panas. Gimana Pak? Sedikit. Sedikit Pak. Sebetulnya lebih panas Surabaya Jakarta kan? Enggak sih Pak. Saya boleh jujur nggak? Panasan Surabaya. Serius. Panasan Surabaya cuacanya panasan orang Jakarta orangnya. Iya. Di Jakarta panasan orangnya. Iya. Tapi kalau panas cuacanya sini sih Pak. Ini. Sini ya. Nusuk banget Pak ke pori-pori. Mungkin ngikutin Bu Risma kali. Iya. Untung aku bawa skincare. Wow, masuk tuh skincare. Nanti malam kita rencananya makan dulu nggak sebelum main? Iya. Makan dan itu ya? Ya itu balik papan. Kan udah. Rawon ya, rawon. Tapi jangan kalkulator lah. Trauma gue anjir. Iya, kita tuh guys pernah punya cerita di Surabaya. Tahu lah semua pasti. Iya, jadi sempat ramai itu kemarin di Twitter, sempat ramai di sosmed bahwasanya salah satu institusi lah, ya kan? pendidikan lah. Brawijaya. Enggak, itu Malang. Malang, sorry. Ini AI. Erlangga. Jadi ya pada hari itu memang tidak terjadilah konsernya karena ada kendala teknis lah. Yeah. Makanya Surabaya tuh ngeri-ngeri sedap, tapi untungnya acara ini terbaik sih. Ini kayak terbaik. Dari berangkat tidak mengecewakan. Bener. Kita di servis apa ya? Mereka tuh mudah-mudahan sampai akhir, sampai nanti berjalan malam, lancar ya juga. Yoi. Gitu sih guys, jadi kita masih bingung nih setiap kali kesini mau makan apa. Iya dah, gua soalnya kan kalau di sini tuh Pak selain rawon tuh soto rawon, soto beda soto apa Pak? Soto ayam. Jawab di mana? Malang Pak. Jauh banget. Masuk Surabaya Timur. Oh, Sutim. Tapi nggak jauh lah dari New sama hotel. Malam buka Pak? Buka dia sampai jam 11. Oh, ya mungkin nanti malam boleh kita coba ya. Kalau misalnya waktu yang pas kita kesana ya coba. Kerawon ya? Kerawon, hah? Soto. Kita udah sampai guys di hotelnya namanya Double Tree by Hilton Surabaya. Kita lihat kamarnya. Gue sih sebelum check sound, oh Onci, ini masih bisa breakfast cok. Masih jam 10. Breakfast yuk, bentar taruh tas dulu. Jadi, ya. Itu nyampe hotel, ada waktu untuk breakfast, kayak kita breakfast dulu. Iya om ya, om Jos, ada breakfast ya? Masih bisa. Jam 10. Ya. Yuk, breakfast yuk. Ayo apa? Ayo apa? Breakfast ayo apa? Ayo apa? Kok kita gak disambut bunga-bunga gitu sih? Enggak perlu, ngapain. Riders tuh gue mau disambut-sambut bunga. Yo. Mas Bay, jelasin dulu dong kita udah di mana nih? Kita lagi di Surabaya. Yes. Malam ini main di... Event apa ya? Apa namanya? Apa eventnya ya? Apa? Aku lupa, beneran. Kayaknya eventnya dari Tri deh. Ada Kesia juga, ada TBA. Ada Mbak Nana. Mbak Nana? Mbak iya. Najwa Shihab. Kita mainnya berapa? Tangga darurat. Oh, tangga darurat. 9 kayaknya. Kayaknya jam 9. Stay tune dong. Nah, ini dah. Silakan. Stay tune ya. Masuk. Mari kita cek sound. Sound check! Sound
check, brother. Kita langsung ketemu di venue. Ngomong dulu dong, ngomong bareng-bareng. Selamat, selamat siang ya. Jam berapa sekarang? Selamat pagi menjelang siang. Ya, kita lagi soundcheck. Kita lagi di mana ini, Mas Bay? Surabaya, udah tahu dia. Udah tahu kan, Surabaya. Lagi soundcheck. Jadi kita akan coba ada lihat acara mana kita nih? Generasi Happy bareng Tri. Generasi Happy bareng Tri. Coba lihat itu. Kita sangat bahagia banget. Wow, panasnya. Bahagia banget ya ada di sini ya. Karena happy. Iya, karena generasi happy. Generasi happy. Sangat amat bahagia. Oke. Jadi, baik. Jadi nanti ini kalau udah masuk vlog berarti harus terjadi. Kita pas ngedance sama mengapa? Kali ini semua tim masuk. Kecuali Om Yoki karena Om Yoki depan sama Diko karena Diko harus videoin. Oke. Semua lu lihat tuh mantap. Kalau gue enggak emang gue emang gede. Mau digimanain juga. Tapi Aldi. Apa? Jadi kita di mana dan mau ngapain? Kita di Surabaya di ini di parkiran Mall Delta. Acaranya generasi happy. Nanti mainnya jam 9 sih. Kita cek sound dulu. Persiapan gimana, Om? Persiapan dimaksimalkan ya karena ada kendala-kendala yang kita tidak bisa hindari. Ya drama-drama biasalah. Sama ini lagi ada preskon jadi mau enggak mau kita nunggu preskon selesai karena takut suaranya bocor. Ya tadi sambil nunggu ya tadi ada latihan dance lah apalah. Gitu deh pokoknya bersenda gurau, bahasanya Indonesia banget. Bersenda gurau, bercengkrama. Biar bondingnya bagus. Oke guys, cek sound nggak jelas ini. Kita mau hotel, makan, istirahat. Ntar kita mau berenang. Kita mau berenang fix. Jam jadi. Narin juga mau berenang. Dadah. Iya, karena kita butuh ban yang kayak di Bali-Bali itu. Apa sih bahasanya? Om, masuk Om. Malam ini kita ketemu di Surabaya Generasi Happy bareng Tri. Ini mau lagi mau menuju venue bareng anak-anak TBA yang lain. Tapi nggak tahu yang mana yang lainnya. Kayaknya di depan deh. Sana dong kameranya. Mana? Tuh. Sampai ketemu aku. Hai guys, jadi sekarang kita udah jam berapa? Gila ya, udah dari Balikpapan sampai gak jadi-jadi berenang. Sedih deh. Gak ada respon ya tadi ya. Aku udah semangat kan, Wak? Iya. Gak ada respon. Di grup ini animal. Abang tuh salah grup, Bang. Itu animal. Jadi grup kita namanya guys Animal Planet. Kenapa? Karena kita suka hewan-hewan. Gila, padahal kolam berenangnya enak banget ini pasti. Sekali pagi habis sarapan sebelum balik. Tapi celana sih, celana boleh, kayak selendang Batak. Kalau salah aku kan? Iya. Ini kamu persis. Enggak, Bapak kan Jakarta. Paling Bapak aku nanti dari Malang. Mika nggak ikut. Sorry, kenapa nih? Halo. Lancar ya? Aku banyak guys. Bye-bye. Dadah. Halo, enggak ada. Iya, saya kemarin ngisi di Batu Malang di atas dingin.
mainnya naiknya jam 1 subuh, jadi telat bang. Sebenarnya harusnya tetap nggak telat sih, cuma yang gimana matanya nggak kuat, kira terlambat. Ya dengan berhati minta maaf ke Aldi yang Kiki nggak bisa ikut check sound ya. Semoga nanti hasilnya juga bagus di panggung. Ini satu, ya. Paham dong, kecuali kan nyanyi siang sore terus masih telat itu brengsek namanya, ini beres jam 2. Luar kuning. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman. Tapi ya semoga lancar, oke? Sekarang udah ketemu, udah kangen. Tadi aku sepanjang perjalanan dari Batu Malang ke Surabaya, aduh kangen banget, malu sama Kiki. Kira bisa ketemu seneng banget. Makan rawon lagi, enak. Jadi itu penjelasan dari saya. Final di Surabaya, terakhir kita Surabaya Desember kan? Betul, dan gak jadi manggung. Gue semangat banget karena... Apa jadi dong? SOD. Datang lagi, untung ya waktu itu konsepnya belum kayak sekarang. Waktu itu belum ada opening, belum ada... Hari ini beda. Untuk warga komet pas Surabaya ini pasti beda. Yes! Betul! Nggak cek sound. Pokoknya cek sound dulu sebelum manggung. Ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. And ini kenalin Benigno. Thank you guys. Makasih juga udah nonton video ini sampai akhir. Yeah, jangan lupa di share, ditonton, di like, di pokoknya thank you banget. Sampai ketemu di vlog berikutnya di Soundfest. Bye.